selalu Rosma, Rosma, Rosma dan Rosma. Ah, kenapa Uda? Aku ini Elo. Aku ini Elo, istri pertama Uda. Uda ingat. Dari zaman Uda itu indah punya apu-apu, Uda miskin. Siapa yang kawankan Uda? Siapa yang kawankan Uda? Sekarang Uda sukses. Elo mau Uda campakan. Hah? Apalagi sekarang kaki Elo ini cacat. Uda mau nyanyiakan Elo? Iyo. Uda mau tinggalkan Elo? Seakan-akan Elo ini udah meninggal. Betul itu Uda? Nih, ambil. Ambil itu. Apa yang kamu lakukan ini? Ambil! Hei! Wih, ada-ada saja yang kamu lakukan. Biar Elo mati, Datu. Biar Elo mati. Mati, Datu. Biar Elo mati. Biar Elo mati. Tolong Elo. Jangan lakukan itu. Ampun saya dibuatnya. Pening kepala saya ini. Satu urusan belum selesai. Ditambah lagi ini. Tolonglah, jangan lakukan itu. Datuk, benar kan Datuk sudah pulang? Datuk, perempuan tua itu, dia mengusir aku di rumahku sendiri, Datuk. Usir dia, Datuk. Yo, Mangga, cepat kau usir perempuan itu dari rumah itu. Sayangku, pujaan hatiku, ini Datuk bawakan oleh-oleh buat kamu. Sesuai permintaan kamu itu. Terimalah dulu pemberian Datuk. Terimalah untuk kamu semuanya. Sudahlah. Tidak usahlah diurus si Elo itu. Semua yang kamu minta kan sudah kamu dapatkan, sayang. Biarkan sajalah rumah ini untuk dia. Ini apa aku gak salah dengar, Datuk? Ondeh mandeh. Ini yang membuat saya itu rindu, cinta, sayang. Kalau sudah marah itu kamu semakin cantik kelihatan. Membuat Datuk itu gemas dibuatnya. Uni, Rini sekarang sudah semakin besar ya. Iya, dia selalu merengek minta kemari. Katanya kangen sama kamu. Memangnya Rini kangen sama mama? Aku kangen. Mama, aku boleh kasih makan kambing gak? Kasih makan kambing? Boleh. Kasih makan sendiri ya. Uni, sekarang Rini semakin pintar, aktif lagi. Iya, alhamdulillah, Jal. Penantian selama 10 tahun menunggu. Akhirnya Uni dan almarhum kakak kamu mendapatkan momongan. Rini bisa menjadi obat pelipur rindu. Untuk Uni terhadap almarhum kakak kamu yang telah tiada. Kasih aja Rini, mama masih banyak kok rumputnya. Onde, onde, he, de ulah cinto. Ini bisnis baru lagi nih. Bakalan mendatangkan piti untuk Datuk Malenggang. Semakin kaya Datuk Malenggang. Dokter Citra. Oh, nama dia. Dokter. Onde mande. Pantas saja matahari ini bersinar dengan terang. Angin bertiup dengan sepoi-sepoi. Ada apa rupanya? Ternyata ada Dokter Citra yang datang rupanya. Rosma. Itu bukannya suami kau. Dia sedang merayu dokter Jakarta itu. Pantas Datuk Malenggang acuh sama aku. Ternyata itu alasannya. Rosma, kau tidak boleh tinggal diam.
kau harus segera menyingkirkan dokter Jakarta itu. Maaf ya Datuk, saya harus pergi. Dokter, sebentarlah dokter mau kemana? Biarlah Datuk Melenggang yang mengantarkan. Tidak boleh orang cantik, orang manis jalan kaki. Kenapa? Nanti betisnya besar. Ya. Datuk. Saya tidak ingin mencari masalah sama kamu. Tunggu! Saya udah peringatkan sama kamu. Jauhi Citra! Apa kamu tuli? Kekuatannya seperti manusia harimau. Jurus harimau. Kenapa Bima bisa menguasai ilmu itu? Rizal, Bima. Udah, aku gak mau dengar alasan kamu lagi. Ayo, Ezra. Cit, Citra. Udah cukup, Bima. Aku gak mau dengar alasan kamu lagi. Cit, please, Cit. Dengerin aku dulu. Citra! Citra! Bang, biar aku periksa ya lukanya. Saat aku pergi. Inya, kenapa Rizal bisa sangat hebat? Bahkan dia bisa menandingi kemampuanku. Hati-hatilah, Bima. Rizal bukan pemudu biasa. Maksudnya? Rizal juga menguasai ilmu harimau putih. Dan ia adalah murid dari Datuk Raju Gadang. Dan Datuk Raju Gadang ia pernah melukaiku. Bima, jika Rizal bisa menguasai ilmu harimau putih hingga tingkat terakhir, ia bisa sangat berbahaya. Dan kau tidak akan sanggup mengalahkannya. Gawat, Inya. Kalau gitu Inya harus mengajariku ilmu bela diri yang lebih tinggi agar aku bisa mengalahkan Rizal dan mendapatkan Citra. Dokter, ini ada paket. Mau Bu Dokter langsung buka atau gak disimpan dulu?
apa, Bu Dokter? Gadis, siapa yang mengirim paket itu? Tidak tahu, Bu Dokter. Tadi ada kurir yang mengirimnya. Kamu kesini, pelan-pelan. Taruh di sini. Sepertinya aku tahu siapa yang mengirim paket ini. Dan dia salah sangka. Selama ini, kau yang sudah membuat aku menderita, Rosma. Aku gak tahan lagi. Aku gak sanggup lagi, Rosma. Awasku, Rosma. Citra. Ya, Dokter Citra. Aku akan memanfaatkan Dokter Citra untuk menyingkirkan kau selama-lamanya, Rosma. Upi! Tolong, Pi! Nyonya? Upi, tolong, Pi! Baik-baik, Nyonya. Aku ke rumah Dokter Citra sekarang juga.